Nah, kan saya kalau sebelahan dia saya kelihatan putih banget. Anjing dari JHZ semua begini nih kok. Temperamennya iya. Nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takutnya. Widih, mantap. Handlernya bukan kayak handler baru ini. Anjing mungkin termasuk anjing yang paling mahal kan kayak. Widih, udah bisa parkir sendiri. Buat show nanti. Ada Ice, ada Pretty, ada Jolin. Aduh. Ya, masih di spesial bersama Ghost Castle Kennel. Nah itu kalau kata kuakwet tuh, Ciamoy. Ciamoy. Oke, ini sekarang mau dikasih lihat koleksi Pomeranian. Namanya siapa ini kok? Harley. Harley. Ya. Yeah. JHZ punya kan? Yoi. Ini belum pernah Harley. Lomba nih? Belum. Ketahuan dilatih nih tapi. Persiapan buat Februari atau Maret nih kayaknya nih. Umur berapa ini kok? Ini setahun kok. Setahun. Muka JHZ itu tuh cute-cute. Jadi ada berapa pom sekarang kok? Ada berapa ya? Waduh garuk pala kayaknya banyak nih. Mungkin 10 ada kali kok ya. 10? Ya. Mulai dari kapan sih sebenarnya pelihara anjing? Baru tahun ini kok, tahun kemarin kok. Jadi gara-gara COVID jadi hilaf gitu ya? Iya. Jadi sebelumnya nggak punya anjing? Ada satu golden. Cuman yang si golden doang? Iya golden doang. Jadi dari COVID itu langsung meledak main show. Waduh. Jadi sebenarnya emang dari kecil sebenarnya udah hobi, cuman nggak pernah ditekunin. Ternyata COVID membawa berkah ini. Iya. Kenapa awalnya pilih pom? Sekarang saya tanya gitu. Nah, pom apa ya? Anjing hias ya. Anjing jadi hias, ya. Anjing mungkin termasuk anjing yang paling mahal kan kayak? Iya, untuk anjing kecil ya. Untuk anjing kecil ini termasuk anjing paling mahal ya. Iya. Jadi lebih berkelas kok kalau pom kok. Lebih prestige aja iya. Ya. Terus lebih apa sih kalau berdirinya apanya stackingnya tuh lebih mewah ya berasanya ya. Tergantung dilatih atau enggak. Iya. Ini sih tapi kelihatan banget dilatihnya. Seberapa rutin ini ngelatihnya buat begini? Biasa sih tiap hari ya kok. Tiap hari ya. Iya. Wah, kok aku akan bangga padamu. Oke, kita tes jalan yuk. Kita kerjain kok Adrian yuk. Harley, Harley, Harley. Pegangin yuk. Harley, Harley. Widih, udah bisa parkir sendiri. Ini trainernya siapa? Trainernya? Yang ngajarin handling siapa nih? Waduh, JHZ. Langsung ya? Langsung. Langsung sama JHZ. Langsung sama JHZ. Kalau nggak bisa begini kok. Cakep loh ini. Handlernya bukan kayak handler baru ini. Harley. Good. Cakep. Ini anjing baik hati. Shake hand. Shake hand. Shake hand. Tadi bisa.
Check hand. Oh, ampun, susah amat sih. Ah, capek kan. Itu siapa? Priti. Nah, ini pelor lainnya. Umur berapa ini, Koh? Ini 4 bulan ya. Priti. Bapaknya siapa ini? Bapaknya si ini kayaknya, si Unik ya? Unik. Widih, mantap. Lagi ganti bulu nih. Lagi ganti bulu. Lagi monkey face. Monkey face. Jadi yang benar-benar lagi di mau diorbitin ini si Priti sama si Harley. Harley atau Harley? Harley. Iya, Harley. Yuk, main di taman yuk. Priti. No. Good. Priti. Hoi. Priti. Dia komat kamit tuh baca mantra. Good. Widih. Good. Ini udah berapa lama di kokoh? Ini dari 2 bulan ya kok. Jadi udah 2 bulan. 2 bulan ya? Kita latih dari nol. Hey. Si itu keluarin, si Jolin sama si Ice. Pergi. Nah, ini lagi shading kok. Iya. Oh, ini si hitam nih. Nah, ini si hitam. Yang kemarin di Bandung kan ya? Iya, ini kemarin di Bandung. Aduh, kalau ngelihat papis gitu tuh rasanya pengen punya papis di rumah. Hey. Ini namanya siapa aja kok? Yang si hitam siapa? Yang hitam namanya Jolin kok. Jolin, kalau ini Ice kok. Ini ada kemungkinan nanti mau kita ini bawa si ini. Buat show nanti. Ada Ice, ada Priti, ada Jolin. Aduh. Nah, ini Jolin. Imut, hitam mutlak. Ice. Nah. Ice. Ice. Shh. Ice, no. Ice. Repot enggak sih kok? Urus ada anakan Pom sama anakan Shiba. Enggak juga ya, enggak terlalu ya. Pom, ya. Pom. Anjing kecil nggak terlalu sulit kok. Daripada pelihara Golden 5 gitu ya. Iya. Yeah. Hey. Ice. Aduh. Anjing dari JHZ semua begini nih kok. Temperamennya. Iya. Yeah. Nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takutnya. Semua apa? Berani gitu loh. Money back guarantee. Money back guarantee ya. Ya karena emang buat cari temperamen itu di anjing. Ini, anjing nggak gampang. Nggak gampang. Anjing bagus kalau temperamennya jelek ya. Ya. Nggak gampang. Iya. Nah kan saya kalau sebelahan dia saya kelihatan putih banget. Nggak mau dilepasin. Ice. Kan saya jadi putih banget tuh. Yo. Aduh. No. Jadi semuanya dilatih fresh tag begini aja ya? Iya. Wih. Ice. Nggak lagi main, nggak bisa, susah. Biang kerok. Biang kerok.
Oke, ada lagi? Ah, udah, itu aja. Oke, sekian ngevlog yang pom. Tadi kan udah Shiba, sekarang yang pom udah. Jadi kita akhiri pertemuan bersama Ghost Castle. Enggak, soalnya ngebayangin tuh Ghost itu masih setan. Masih setan. Ternyata malaikat. Oke. Okay. Semoga nggak jadi setan. Jangan. Belum musimnya juga. Belum musimnya. Oke, okay, thank you for watching. Yang mau tanya atau butuh informasi, mau pom boleh, Shiba boleh, dijawab dong pasti ya. Pasti dong. IG-nya apa kok? Disebut lagi? IG-nya Ghost Castle Channel. Ghost Castle Channel. Oke, okay, don't forget subscribe, like, and share. Bye. Jolin. Oh, ada lagi satu di belakang.